bangun, lanjut tak habis. Ni bangun lah ni. Kenapa yang ni buat epok-epok? Ni buat epok-epok ni supaya kita boleh beli barang yang kita suka. Tak apa, nanti Nyai ajar Rashid macam mana bikin epok-epok. Buat epok-epok ni ada banyak langkah-langkah. Macam hidup kita, kalau kita lupa satu langkah, semuanya akan runtuh. Tepungnya harus dibuat dengan kesabaran supaya ianya tak pecah bila digoreng. Dan intinya harus dibuat dengan jiwa dan hati. Cik tahu kenapa? Tak tahu. Supaya ianya jadi sedap dan enak. Dan bila kita isi intinya, harus dengan penuh tempuan supaya ianya tak akan kurang. Nanti tak? Nanti. Dan kita harus menggorengkannya dengan penuh kasih sayang supaya tak hangus. Sedap tak? Sedap. Epok-epoknya nak? Boleh. Kasih. Plastik mat taruh sini boleh? Boleh. Kasih. Syi nak try kalau Nyai. Kenapa Nyai? Tak boleh habis ke? Try lah. Sedap. Apa lah. Asyik tunggu sini sekejap. Nyai masuk dalam. Baik Nyai. Cik, jom. Nyai nak balik. Ya, Nyai. Cik. Acik, acik ingat tak Nyai ajar bikin epok-epok? Sama macam hidup kita. Kita mesti ada kesabaran. Faham? Nyai, kita pergi tempat lain. Jom.
Cik suka basikal ni? Takpe, Nyai dah belikan pun. Tapi, dengan satu syarat. Apa syaratnya? Rashid mesti tolong Nyai buat epok-epok. Boleh? Boleh. Ambil. Jom. Rashid, Nyai ke klinik. Jangan lupa intinya. Ya. Eh, hey, macam? Eh, hey, what's up? Okay. Buat apa ni? Eh, aku dah lambat lah. Ciao. Siap intinya belum? Dah. Cik, keluar dulu lah. Cik? Cik nak pergi mana? Cik! Kan Nyai dah cakap, kalau buat intinya, buat dengan hati dan jiwa. Yelah. Dah, pergi belajar. Yelah. Iya. Tak apa, nanti saya tanya Rashid bila dia balik. Terima kasih, cikgu. Nyai? Kenapa Rashid ponteng sekolah? Mana report book? Kau isap rokok eh? Tukang orang Rashid punya lah. Habis kenapa rokok dia dalam beg kau? Diamlah. Rashid. Ni, kenapa ni? Nyai okey tak? Nyai okey tak? Nyai okey tak? Due to her asthmatic condition, your grandmother suffered a heart attack when she was in shock. Nyai, Rashid nak minta maaf. Rashid dah buat banyak salah dengan Nyai. Tak apa. Nyai dah maafkan. Tapi, Nyai tak boleh bersama Rashid buat selama-lamanya. Rashid kena janji dengan Nyai. Rashid belajar rajin-rajin. Boleh? Nyai lihat dulu tau. Rashid jangan dulu, eh? Dah, aku balik dulu lah. Buat apa?
buat epok-epok ni ada banyak langkah-langkah. Macam hidup kita, kalau kita lupa satu langkah, semuanya akan runtuh. Nai, Nai. Nai kau berasyik. Nai bangga dengan Rashid. Nai nak apa-apa tak? Rashid boleh buatkan? Nai teringin nak makan epok-epok. Rashid boleh tolong buatkan? Boleh, boleh. Rashid pergi buat sekarang eh. Cuba ni. Ni asyik bikin. Sedap. Asyik ambilkan air eh. Nah, Nyai. Air. Nyai. Nyai, kenapa ni Nyai? Nyai, bangun Nyai. Nyai. Nyai, bangun Nyai. Tolong. Cek yang saya doktor. Cepat doktor. Yang saya okey ke tak doktor? Macam ni awak punya. Terima kasih. Ni duit dia. Terima kasih. Ya, baik-baik. Orang cakap epok-epok Rashid sama macam epok-epok Nyai.